dalam rangka memperingati HUT ke-77 TNI Angkatan Laut, Wadan Puspomal yang didampingi oleh Wakil Ketua Cabang PS Jalas Nastri Puspomal mengikuti kegiatan fun run di Balai Samudra Jalan Boulevard Kelapa Gading, Jakarta Utara. Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Kasal Laksamana TNI Yudo Margono yang didampingi oleh pejabat utama Mabesal dan para pangkotama wilayah Jakarta. Kegiatan fun run tersebut dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Indonesia yang diikuti oleh 34.335 peserta dari 34 provinsi. Khusus di DKI Jakarta, diikuti oleh 2.540 peserta dengan total jarak sepanjang 7,7 km. Dalam rangka memperingati HUT ke-77 TNI Angkatan Laut, dilaksanakan beberapa rangkaian kegiatan. Salah satunya adalah fun run yang diikuti oleh seluruh prajurit dan masyarakat umum. Kegiatan fun run tersebut dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Indonesia yang diprakarsai oleh satuan-satuan TNI Angkatan Laut di wilayah tersebut. Terkait dalam bidang pengamanan, polisi militer Angkatan Laut yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia turut serta hadir untuk memberikan kelancaran, keamanan, dan kenyamanan kepada para peserta yang mengikuti fun run tersebut, sehingga diharapkan kegiatan dapat berjalan dengan lancar. Wadan Puspomal, selaku Wakil Direktur Latihan, didampingi oleh kelompok perencana latihan, serta tim wasit dan pengendali latihan, meninjau posko latihan pelibatan Pomal dalam operasi gabungan TNI Wamilo TA 2022 bertempat di Mako Puspomal Kelapa Gading, Jakarta Utara. Dalam peninjauan tersebut, Wadirlat melihat dan menilai secara langsung latihan yang dilaksanakan oleh para pelaku yang tergabung di dalam unsur tugas Pomal Offsweep dan Subsatgas Pom TNI. Pada kesempatan tersebut, Wadirlat menyampaikan kepada seluruh pelaku latihan bahwa setiap prajurit polisi militer Angkatan Laut wajib untuk mengerti dan memahami segala proses perencanaan hingga pelaksanaan keterlibatan polisi militer pada operasi militer, khususnya dalam operasi amfibi yang sedang dilatihkan saat ini. Wadan Puspomal beserta prajurit Puspomal mengikuti pelaksanaan upacara peringatan HUT ke-77 TNI Angkatan Laut di Dermaga Pondok Dayung, Jakarta Utara. Upacara tersebut dipimpin langsung oleh Kasal Laksamana TNI Yudo Margono yang didampingi oleh para pejabat utama Mabesal dan para pimpinan Kotama TNI Angkatan Laut. Kegiatan upacara tersebut berjalan dengan penuh hikmat. Setelah rangkaian upacara selesai, dilanjutkan dengan perlombaan parade, defile dan yel-yel, serta pertunjukan demo dari prajurit TNI AL. Pada kesempatan tersebut, Kompi Puspomal membuat prestasi yang membanggakan dengan meraih juara, antara lain juara 1 pada perlombaan parade dan juara 3 pada perlombaan yel-yel. Dalam rangka mendukung tugas pokok TNI, Pomal memberikan dukungan bantuan pada operasi gabungan TNI, terutama pada operasi militer perang oleh TNI AL, khususnya pada Komando Tugas Gabungan Amfibi. Sebelum melaksanakan operasi militer yang sesungguhnya, para prajurit Pomal melaksanakan latihan-latihan yang berkaitan dengan 8 fungsi kepolisian militer yang dapat diaplikasikan guna mendukung kelancaran dan keberhasilan dari tugas operasi militer TNI. Beberapa latihan yang dilaksanakan tersebut antara lain olah TKP Laka Lalin, olah TKP pembunuhan, penjemputan Yuda Kelana, penggeledahan dan penangkapan disertir, penjemputan dan prosesing tawanan perang, pos keterangan lalu lintas, pos pengendalian lalu lintas, pengamanan dan pengawalan pergeseran pasukan dan material, pengamanan marshaling area dan penanganan perjudian serta perkelahian antar prajurit di medan operasi. Personil POM Lantamal 4 Tanjung Pinang mengikuti kegiatan acara pengibaran bendera Lantamal Teladan TA 2022 yang dipimpin Komandan Lantamal 4 Tanjung Pinang, Laksamana Pertama TNI Kemas M. Iqwan Madani, SSOS MSI, di lapangan apel Mako Lantamal 4 Tanjung Pinang.
dalam sambutannya, dan Lantamal 4 menyampaikan terima kasih kepada seluruh prajurit dan ASN jajaran Mako Lantamal 4 atas jerih payah, pengabdian dan tanggung jawab untuk mewujudkan Lantamal 4 terpilih untuk menjadi Lantamal Teladan TA 2022. Menurut Danpom Lantamal 4, pencapaian tersebut sekaligus sebagai refleksi dari bentuk tanggung jawab dan pengabdian dan peduli akan pentingnya kesadaran hukum dari seluruh prajurit dan ASN Mako jajaran Mako Lantamal 4. Prajurit Polisi Militer Lantamal 3 Jakarta melaksanakan pengawasan dan pengamanan kegiatan Pameran Industri Kemaritiman Naval Expo 2022 dalam rangka menyambut HUT ke-77 TNI Angkatan Laut yang berlokasi di Balai Samudra, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Kegiatan pengawasan dan pengamanan tersebut dilaksanakan secara gabungan dengan prajurit Puspomal dan personil Satprov Pusidrosal.